warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel Sopur Musoko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyuman adalah pintu menuju bahagia. Kita ada di Dusun Bedali. Ini Desa Campursari, Kecamatan Sambit. Ada satu bangunan yang sangat menarik perhatian saya. Ya, ini koyok semacam pendopo limasan itu ya. Ini fungsinya untuk kafe. Nah, kita akan spill, kita akan review untuk seluruh semuanya. Like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Oke, ini ya. Ini di SMP 1 Sambit ke Utara itu. SMP 1 Sambit ke Utara. Nanti mentok terus belok ke kiri. Nah, ini ada tulisannya itu Limasan Cafe Helin, Jalan Mojopahit Bedari Campursari. Bismillah, kita masuk. Oke. Pintunya ini pakai besi hulu ya, kemudian dikasih pemanis aksen kayu. Untuk gerbangnya model gapuro candi dengan bata cantik. Ini ya, kita spill dulu sebelum masuk ya. Ini gapuro model candi dengan bata cantik, ada lampu pilar juga. Nah, ini kayak gini, top. Nah, itu sekilas kita lihat dulu untuk bangunannya. Ini limasan sinom ya, ala ponorogan. Nah, untuk halamannya ini pakai blok-blok begini ya, cor blok. Ini pakai cor blok, kayaknya dicetak dulu mungkin ya. Ada pohon durian di sini tapi masih kecil. Untuk pagar kelilingnya juga sama. Pagar kelilingnya juga pakai bata cantik. Ini cantik beneran, bukan kayak rumah saya, karena rumah saya baca pres. Kemudian itu juga ada durian itu. Seingat saya durian ini kayaknya. Ada pohon pule, palem. Nah, pas untuk view di depan ini, di depan rumah ini atau pendopo ini juga pakai pohon pule yang begini. Tapi dikasih gini, wes kayak ringin kurung ning ngarep keraton gitu. Bismillah, kita masuk. Kita sudah kontak Mas Agung tadi untuk ownernya dari Limasan Cafe ini. Itu ya. Untuk list plangnya pakai kayu cor. Ada sedikit tonjolan ke depan ini, mungkin dimaksudkan untuk ini ya, peneduh tangga ini dari tampias hujan atau mungkin apa kalau pengunjung masuk. Nah, pintunya itu juga dikasih besi hulu ini. Tapi kan memang digungsikan untuk kalau malam ditutup atau kalau untuk siang. Sebenarnya kan bukanya kita spill tangganya dulu ya. Tangganya gini. Nah. Ini kalau pagi hari kan enggak buka kafe ini. Jadi sepi banget ya kalau pagi. Karena bukanya kayaknya sore atau malam. Nah, gini ya. Top wes. Ada tulisannya Agus Roceng. Nah, ini kan aslinya Balong. Kita masuk dulu ya. Assalamualaikum. Nah, itu. Sini Mas. Nah, ini ownernya KP Mas Agung ini. Izin tak review dulu ya Mas. Oke, nanti ngobrol-ngobrol. Nah, kita lihat dulu. Niki dalam kene pundi riyen? Saking Sambilawang. Kok wis dhuwur ya Mas? Soko. Sokone wah langka nih, 4 meter 15 kali. Lah nggih, kula matur. Iki kok wis dhuwur ya, padatan kan 3,8. Iya, 3,6, 3,8. Nah, selisihnya setengah meteran loh. Iya. Dengan yang umum. Serius lho, ini gede banget. Tinggi sih. Saya nyebutnya tinggi. Sokone 16, Mas. 14. Sokonya 14. Tapi 14 itu nek sinom ngene iki ya jan. Wah. Serius. Tapi ini untuk dandangnya itu susulan. Oh, jadi, sing niko nggih. Dikasih belum ditempel. Iya. Jadi iki lho ngene lho maksudnya itu ada yang belum ditempel itu karena dulunya ini pakai katek atau sanggo uang itu lho. Nek wong Pacitan wong anu gerbil katanya begitu. Nah, itu yang pinggir ini dulu tanpa sunduk bandang. Cuma yang tengah aja. Itu dikasih itu ya sudah ditempel itu. Kayunya lama. Top. Ini dapur ya Mas, sing sini nih. Ya, ini dapur, Mas. Itu warungnya itu.
Ini dapur untuk kafenya. Betul ya, dalam. Ampun gawe kopi lho. Nah itu. Di dalam itu. Ini vintage banget itu. Mending. Enggak. Serius lho. Mending kafe ini. Saya tuh sering lewat sini. Saya anak kula kan sekolah ini kidul kono. Oh, ya. Tapi belum pernah lihat. Belum pernah. Dulu kan jenengan pernah ngabari kalau baru pondasinya itu. Oh, iya. Kok urung ini kabar nih gitu loh. Nah ini untuk sokonya 8 ya, soko gurunya 8. Kemudian untuk soko pinggir yang belakang pakai pilar. Maksudnya pilar itu nek wong Jawa biyen ngarani soko pilar loh. Soko pilar kuwi soko yang terbuat dari boto, itu namanya soko pilar. Nah wah, dia nih buri mening. Ini ada ruang tidur ya Mas yang ini. Ini ruang tidur yang di sini nih. Ini kilo rumah Jawa ini meningin ini lo. Tandanya istimewa, serius istimewa. Nah, demi kenyamanan bersama pukul 23 volume musik kami kurangi. Tuh. Bukanya jam piro Mas? Oh. Oh ternyata memang khusus ini bukanya malam ya. Nah yang di sana itu ada apa jenis sokone pinggir itu kayu. Sokonya kayu itu. Nah, itu loh ya. Yes, istimewa tenan lur. Ini di samping untuk kafe kata untuk tempat tinggal ya istimewa. Kita masuk ya. Kita masuk belakang. Toiletnya di sana itu. Ini musala ya Mas? Oh, untuk hall, semacam hall. Iya, iya, iya. Ini nanti untuk ruang pertemuan di sini nih. Tapi atapnya ini asbes. Atapnya asbes, tapi gebyoknya ini gebyok patangaring lengkap. Ini iki nek mbiyen untuk bomo lho. Iya. Boman, boman atau bomo. Nah, ini sama Mas Agung diambil belakang taruh sini kasih ruang sendiri untuk pintu set. Jos. Oh Mas Agus, oh, Agus ya. Nggih. Nah, kakek didik ya, Mas. Ya. Suka bercanda ya. Nah, gini. Ada tikarnya di situ kadang untuk acara-acara tertentu. Nah, ini, Lur. Bagian belakang itu gudang, itu gudang. Ini untuk kamar. Oke, kita akan tanya-tanya dulu sama Mas Agus. Kita ngobrol dulu bagaimana ceritanya kok ada ide bikin kafe yang begini antik. Dhuwur lur, gunungannya ya dhuwur iki, seperek bener. Pakai gunting tanpa under. Ya, pakai gunting tanpa under, dadepek sini. Anyar to, Mas? Kayu lama tapi diukir. Oh, kayu lama tapi diukir. Nah, kayak di Mas Gareng kemarin ya limasannya kan ya begini. Dadepek sini nek omah joglo kan begini. Nah, ini bedanya. Ruwet cak Mas omahe sampean. Serius. Serius sih, racak pol. Ada juga hiasan untuk lampu Petromax, tapi itu sudah diganti dengan listrik ya. Lampu Strongking atau Petromax. Nah, itu weh, biyen yang ini kipu wadang. Oke, kita tanya-tanya Mas Agus dulu. Mas Agus. Ini saya tadi kan udah tak bilang juga. Saya kan sering lewat sini ya. Penasaran aja. Iki kafe, tapi kok kalau siang kan enggak pernah buka kan? Tutup. Iya, tapi jadi, siang tadi. Iya, soalnya ini malam ya? Iya, malam. Tapi ya, kalau malam. Ya alhamdulillah lumayan lah. Nggih. Nah, ini Mas, apa? Mulai jenengan buka ini tahun berapa? Baru 1 tahun setengah kayaknya. 1 tahun setengah. Iya. Kok bukannya kok di sini? Jenar rumahnya Balong. Rumahnya Balong. Makanya tadi ada Agus Rujeng. Nah, Rujeng iya. Pendiri. Oh, iya, Abadnya Balong. Nah, bapaknya Balong. Iya. Kebetulan kan dulu itu nyewa di ngontrak di ini Pogosong. Ya, oh. Kecamatan Kutu ya. Kutu lah. Terus diberi waktu 3 bulan berhubung sana mau dipakai. Iya. Buat taman itu. Waktu 3 bulan tuh. Oh, yang pinggir jalan itu? Iya.
kan dikasih apa surat bahwa 3 bulan lagi harus dibongkar taman desa itu ya, pengerahnya itu harus dibongkar lah. Terus ya langsung gercep dari lokasi cari tanah. Nah kebetulan habis dari tanah itu ada pandangan ini rumah limasan ini ya, sinom ini langsung tak lihat 3 jam langsung jadian. Dapat berapa dulu mas? Dulu 20 juta. 20 juta. Tapi rumah jual ini 5 sinom semua 2 wih jadikan 1 masih kurang itu ya. Soalnya blanter-blanternya ganti semua. Semua blanternya gak saya pakai. Tapi tetap untung mas. 2 rumah ya. Terus yang rumah yang belakang kan sopornya ini soko. Katanya sih sono tapi gak tahu apa juga kayu apa itu. Kayak sono tapi kayak tutang putih. Iya. Sono ngesor kanten karo sono gunung beda. Nah, terus kan kayu rumah ini kan dulunya kan walaupun itu subung puluhan tahun. Iya. Jadi kan banyak yang keropos-keropos itu tak, bagian yang rumah belakang itu buat nyulami yang oh ini. Iya. Oh kenditnya kepala kendit itu kan juga sulaman. Kalau usuk-usuknya ya salok lawas ya mas ya ini. Usuknya lawas semua. Nggih, korosi. Iya, semua lawas ini. Usuknya enggak ada yang baru. Langgih. Semua lawas. Wah, top. Serius top. Kok jenengan kok ada ide tertarik ke kan kalau kafenya dulu di sana kan enggak gini kan? Enggak, cuma kecil gitu. Iya. Kan ngontrak di sana. Iya. Ya terus itulah memang senang sama rumah-rumah. Rumah adat ya, pasti kan nanti kan seneng klasik gitu kan, kayak adem ayem gitu. Kalau yang tinggal di sini enggak ada? Enggak ada. Kalau siang kosong. Tapi kalau malam tidur di sini? Jarang juga ya. Karyawan? Karyawan enggak ada, yang jualan kan cuma istri sama mertua. Oh. Istri dibantu sama mertua putri. Nggih. Jadi kalau malam ya yang jualan istri saya sama mertua itu. Saya cuma paling ya sekedar mampir ya, belanja-belanja kadang. Ya belanja-belanja ya kadang belanja. Terus, ya itu terus malam habis tutup biasanya pulang. Oh. Pulang ke Balong. Sini kosong. Nggih. Ya sebenarnya sayang siang enggak dipakai. Iya. Malam mas terus. Malam juga enggak pernah ditidurin. Enggak pernah nginep. Tapi ya buat usaha aja lah, buat invest. Iya, ya memang arahnya kan memang untuk tempat usaha sih. Iya. Kalau jenengan Balong di mana? Barat lapangan Jebun. Oh, se. Sampai pernah MC di sana? Pernah ya, Lore Johan Lebuni. Nah, itu rumah kulo kilene gedhi. Oh, pager wesi masing idul. Nggih. Di dalam kulo mriku asline. Iya, luar biasa. Nek niki sing terus sing ngedek ya, Mas, sing merangkai kembali ini juga orang sini aja atau? Merangkai kembali orang Turi. Jedes. Ya Pak Diman yang merangkai kembali. Sama nambahin ini sunduk-sunduk itu. Kena berapa mas? Harian. Oh harian. Harian. Berapa hari selesai? Itu mulai dari awal ya sih sampai berdirinya ini sekitar 3 bulan kalau nggak salah. Oh 3 bulan. Berapa orang? 15. Jadi dulu sini kan apa toh? Pisang-pisang. Pegalan kosong. Pegalan kosong kitane ada kan ngresi ini kan duang ngoten iki. Oh iya to. Mulai dari pondasi ya lama lah. Soalnya ya memang anu napa niku awalnya dari nol. Berantakan ya dari nol. Nggih, siap. Pondasinya juga tak buat tinggi. Sebenarnya kurang tinggi sebenarnya. Enggak kalau menurut saya. Enggak. Malunya kan sekitar 20 cm lagi atas. Rumah saya sudah segini. Oh, tapi joglo. Oh, joglo. Pantun nuwun, Mas Agus. Nggih, sami-sami. Lho, rene kunjungan kita ke Limasan Cafe Bedali. Ini di Desa Campursari, Kecamatan Sampit. Lokasinya di dalam tapi wah untuk nyantai enak banget. Untuk meeting-meeting ada ruangnya juga di belakang. Terima kasih sudah mengikuti video kita kali ini dan yang pasti rumah adat Jawa itu selalu menarik untuk dikulik, selalu menarik untuk dijadikan sebuah destinasi sekaligus juga kayaknya memang kita semakin kesana semakin
cinta ya dengan rumah-rumah adat Jawa. Like, comment, subscribe, dan share seperti biasa agar kita bisa lebih mengeksplor lagi apa yang ada di Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.